Lombok Selayar. Yeah. Indonesia mana? Hah? Lombok, Lombok, Lombok. Lombok. Dah selalu pergi sana, saya pergi Tanah Abang. Jakarta. Ah, Jakarta. Saya pergi beli baju. Beli baju sana lah ya. Oh, ini apa ni? Ayam gunting. Sayur ayam gunting. Ini kalau bulan puasa nanti ramai pula ya. Insyaallah, insyaallah bang. Baik. Ini yang bungkus lah ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kampung Coket Malaysia. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu lah kenapa ya. Jadi, ah? Oh, bahasa Coket. Jadi apa-apa benda di sini aku nggak sendiri. Aku sama mantan saya, Debbie. Tapi kita kepanasan ya. Ini kita mau pergi makan cendol durian yang ada di sini. Ada pasar. Panas, Bi? Apa? Kok ada di sini? Udah keluar. Ayo, YouTube cepat nih. Siapa? Promot-promot. Oke, sebelum kita sampai di tempat cendol durian di sini, kita boleh beli-beli. Apa ini rantai? Ini apa ini? Tempat beli kerupuk lah ya. Ini kerupuk, guys. Ini asli Indonesia. Madura. Oke, okay, sebelum kalian sampai tempat cendol durian, kalian boleh beli kerupuk di sini. Ini ada. Oh, Bibi, taruh ya. Beli, taruh dulu. Katanya mau balik, katanya okay. Jadi saya suka banget taruh. Iya. Oh, macam-macam di Indonesia. Oke lah, Ota. Oh, ada Kuku Bima, bro. Ada Kuku Bima. Oke, jadi sebelum saya pergi ke Cendol Durian, di sini aku jumpa warung, yaitu warung, kira warung Indonesia. Kok orang Indonesia ya, kayak? Bi, orang Indonesia mana? Ini orang Madura, Tulen. Madura Jawa gitu. Ya. Oke, okay, jadi buat. Oh, kedainya di dalam situ, tapi nggak tahu kenapa dia tiba-tiba pindah. Ada buka cawangan. Ada juga ya. Oh, ini apa aja yang dijual di sini? Ini semua makanan asli Jawa. Ini ada Indonesia. Ada beras jagung, ada ini gatot, ini tiwul, ini. Jadi kalau mau belanja ke Coket datang yang tepi sini ya, ini asli. Madura jadi kalau Jawa, orang Madura orang ini kan. Kalau mau beli-beli kerupuk atau apa, aku beli sini lah ya. Oke lah, itu saja. Ya. Balik dulu ya. Kita mau makan cendol durian dulu. Oke, jadi kita jumpa yang Madura, yang punya kedai ya. Dia orang Madura ya, Bi? Orang Madura, orang Sokobana. Sokobana. Oh, udah sampai itu. Kalian typing kalau bandar terbesar Sabu. kita tadi nggak sengaja jumpa warung itu. Jadi buat kalian orang Madura, kalau mau belanja-belanja, kalian boleh beli barang-barang di sana ya. Nih, tempatnya depan sana. Panas ya, Bi? Panas banget. Udah aku nggak pakai masker. Ini orang juga nggak pakai masker kok. Hai guys. Hai. Iya guys. Mau makan cendol guys. Halo. Sini guys. Nah, ini tempat dia. Ini adalah cendol durian. Oh, sekarang baru ya. Tempatnya baru. Baru. Boleh tolong pegangkan ini? Dulu ini enggak ada, sekarang sudah ada ya. Sila tunjuk sijil vaksin Anda.
Jadi di sini kalau mau makan harus ada vaksin ya. Sila bayar dulu. Bungkus, takeaway, durian, nah, macam-macam ada. Ini harga dia cendol durian 3.000, 3 ringgit 50 sen. Cendol pulut 4 ringgit. Nah. Nah ini yang baru ya, dulu nggak ada ya, sekarang sudah ada ini. Ini berapa satu nih? Oh, udah ada harga ya? Ada harga. 2 ringgit satu. 2 ringgit satu bro. Oke lah, nanti kita makan ini. Tujuan kita ini sekarang mau makan cendol durian. Durian pulut ya? Durian saja. Saya mau durian, oh pulut nggak ada? Oh iya, itu kan pulut ada kalau nak. Durian pulut ganti yang tadi, B. Kena tambah duit lah. Oh iya, berapa harga? 2 ringgit saja. 2 ringgit saja, oke. Oke, jadi di sini banyak pilihan, ada cendol biasa. Biasa, pulut. Cendol pulut, cendol papai, oh ada cendol papai. Papai ubi. Pakai papai ubi. Oke, jadi cendol durian ini asli mana nih Bang Yonggong? Asli KL, Selangor, ke Kelantan, ke dari mana ini aslinya? Cendol nih, cuma nak cakap apa? Cendol ni asalnya dari asal mana? Cendol ni asal dia India. Minang, Minang. Hah? Bukan Minang, Jawa, Jawa. Bukan. Oh, itu saya. Cendol ni India, India. India? Ya. Bukan Melayu. Bukan. Ah, tak tahulah. Cendol apa yang penting kalian boleh datang ke sini ya. Ya. Cendol Mama, please. Facebook, Instagram ada nama ni. Ada semua ya. Lorong Raja Bot. Nah, ini. Kita nggak tahu asal usul cendol ini, yang penting kalian kalau mau cendol silakan datang sini. Jom kita lihat tuh pembuatannya. Oh, bahannya ini saja lah ya. Ini yang bungkus ya. Kita lihat dulu. Ini yang bungkus lah ya. Halo. Jom buat dulu. Oh, ini yang bungkus. Banyak pula yang bungkus ya? Ya, ya. Lihat. Ambil gambar. Oke, sebelum jadi durian kita, saya mau lihat dulu mereka ini. Ini ada santan. Itu apa itu? Cendol. Cendol ya? Oh, itu cendolnya ya? Iya. Nama jagung. Jagung. Oke, satu porsi 5 ringgit ya. Oh, yang ini? Satu porsi 5 ringgit ya. Itu apa itu? Ini nama pulut. Oh, itu pulutnya. Kalau cakep ketan. Ketan. Ketan ya. Durian 2. Kurang cakep 2 durian ketan. Nah. Ini yang bungkus 5 ringgit atau ya? Iya. Datang rame-rame Raja Alang. Cokit. Cokit. Raja da, Raja Bud. Raja Alang, Raja Alang. Oh, Raja Alang. Bukan Raja Bud ya. Ini apa ni tadi? Pulut. Tapi itu dah 60. Mana ni biasa lah. Oh, biasa lah. Oh, banyak. Masuk belakang ni, durian pulut dua. Ini kalau bulan puasa nanti ramai pula ya. Insyaallah, Bang. Lebih baik. Petang ya dia. Petang. Tapi tetap buka sore gitu ya. Iya. Oh, ini duriannya. Ah, ini namanya durian. Durian ta. Ini nama durian Pungka, kampung. Kampung ya, durian kampung ya. Iya. Oke, ini durian kampung. Kampung. So. Oh, banyak dia bagi ya. Kita ya. Hei, jalan. Gila, jalan.
cendol durian kampung, durian runtuh lah ya. Runtuh lain, dia lain company, lain. Oh, lain, lain lagi ya? Sana sudah pindah pergi Stafford. Stafford ya? Iya. Oh, lain lagi. Ini Mamam Please. Oh, lain ya? Oke ya. Oke. Oke, itu saja. Sudah siap ya ini? Sudah siap ya. Oke, jom kita rasa dulu. Oh, makan apa gitu? Nenanya. Oke, kita lanjut dulu. Kita rasa dia punya es. Dia punya gula. Sedap. Dan coba kita rasa dia punya durian dulu. Coba kita rasa. Nanti kita suruh Debi coba ya, sebab dia lagi makan itu. Dan kita coba rasa ini dulu. Wow. Dia punya durian yang sedap. Oke, di sini kita coba suruh Debi rasa dulu. Coba rasa, Bi. Akhirnya gimana? Rasa memang nggak pernah bohong di sini. Enak banget. Dari dulu memang enak ya. Dulu waktu zaman-zamannya green season, Club GS, sebelum kita pergi gunung-gunung, kita pergi sini dulu. Makan sini ya. Oke lah, kau makan dulu. Saya lanjut makan dulu ya. Jadi kita udah selesai makan. Ini adalah cendol durian Mama Flip. Dulu namanya cendol durian runtuh ya kalau nggak salah. Sekarang udah berubah. Jadi ya, enak enak. Jom, sekarang kita balik dulu. Makin ramai ya. Jom kita lihat suasananya dulu ya. Perlu kalian tahu, dia sampai sini ya, dia ramai gitu. Ramai orang makan. Nah, Bu. Jam berapa buka ini? Dalam 12 turun dah buka. 12 setengah hari lah ya. Sampai malam jam? Turun 11 setengah itu dah start kemas dalam untuk kukus saja. Tapi nanti kalau sudah normal itu sampai pagi lah ya? Iya. Ini bulan puasa ini kemungkinan dari pukul 5 petang sampai 5 pagi itu buka. Woi, keren ya. Oke, jadi buat kalian yang tinggal di KL atau di luar KL nih, nanti bulan puasa sampai malam. Ya? Sampai pagi ya? Sampai sahur. Nah. Semoga corona udah habis, jadi sampai pagi lah ya. Apa ini? Ini. Bakso apa ini? Ini bakso meatball. Oh, meatball. Meatball. Oke, okay, jadi selain cendol durian atau apa ini ada western. Ada western lah ini ya. Ya. Nah, bagi kalian yang suka western, macam yang saya makan tadi itu ikan. Itu makanan Thailand. Oh, makanan Thailand ya. Ya. Oh, ini apa nih? Ayam gunting. Sayur ayam gunting. Sama buka ya jamnya? Buka sama ya? Diorang awal sikit. Kita lambat sikit. Okey. 11 ya? Okey, jadi buat kalian yang tinggal di KL jangan lupa datang makan ke sini atau boleh makan western ini ya. Sama-sama buka ini. Okey, Kak. Lepas raya. Bisa mana? Hah? Lombok. Saya selalu pergi sana, saya pergi Tanah Abang. Jakarta? Jakarta. Saya pergi maju.
Beli baju sana lah ya? Ah, belum. Biasa jalan. Nak raya saya pergi lah Tanah Abang. Tanah Abang sana ya? Oh. Oke, okay, jadi abang kita ini sering ke Jakarta katanya ya, Tanah Abang ya? Tanah Abang. Nah, kalau Tanah Abang kalau di sini coket lah ya, besar coket ya. Ah, ya blok A, blok B, blok C. Besar itu besar. Besar. Ada lagi. Besar itu. Dia di mana Bi? Nanti puasa kita ke sini. Oke. Okay. Puasa bentar lagi kan? Ya. Habis bulan puasa lagi ini. Puasa kita ini. Nanti puasa kita ke sini. Berbuka puasa atau sahur di sini ya? Hai. Hai. Oke okay lah. Kak, bye bye. Bye. Mas, nanti puasa kita kesini sahur. Okay. Ya mas. Oke. Okay. Ya. Okay, selamat. Ya, ya. Bang. Oke, okay, jadi buat kalian ya kalau mau datang sini silakan datang sini. Kita. Arah Kampung Baru. Emang dia di mana? Katanya di mana sih? Tanya tak jalan mana kita jalan? Oh, kayaknya dia di sana lebih. Hmm? Kayaknya di sana kalau nggak jalan. Oh, dari sana. Iya. Kamu batalin ya. Halo. Ya, ya. Oke, jadi kita udah sampai di Grab Car. So, sekarang kita mau balik dulu. Mas, sampai sana. Lepas tu tempat makan ada. Kain-kain ada lah. Ada wholesaler Anifa dengan Maidin. Sana ya? So Little India dia pergi dekat Brifield. Jauh lagi dari sana ya? Dia jauh. Oh. Itu majority Indians dekat sana. Sini majority Indian Muslim. Okey lah, okey lah. Nanti kita lihat sini dulu lah. Jalan sini dulu. Malam sana. Oke, jadi setelah kita makan durian, so sekarang saya mau balik dulu. Tapi Debbie pun mau balik. Kita bisa habis ini ya. Oke, bye. Tos lo. Bye. Bye. Oke, bye-bye.